kami akan sampaikan informasi kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah ini dan sekitarnya. Tolong untuk bisa ditindaklanjuti di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Bahwa mulai tanggal 11, mulai besok Senin berarti ya, 11 Januari sampai tanggal 25 Januari, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian Bapak Ibu, tolong selama 14 hari untuk diupayakan kalau tidak ada keperluan yang penting sekali untuk tidak usah keluar, dilaksanakan aja kegiatan di rumah saja. Ya, aktivitas pasar masih boleh dilaksanakan, tapi seperlunya saja. Warung-warung makan, tolong hanya 25%. Kegiatan hajatan, kegiatan arisan, kumpul-kumpul untuk dihentikan dan ditiadakan. Ingat Bapak Ibu, hanya 14 hari saja. Mulai tanggal 9, tanggal 11 Januari, sampai tanggal 25 Januari. Jadi hanya 14 hari saja Bapak Ibu. Kalau kita ngampet sih, untuk kita berhenti aktivitas selama 14 hari. Insya Allah selama 14 hari ini masa inkubasi virus COVID-19. Dan ini akan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan penularan COVID-19. Karena saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu tolong patuhi apa yang dibuat pemerintah, hanya 14 hari saja, mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari, Bapak Ibu untuk tidak melakukan aktivitas keluar rumah, kemudian kegiatan tongkrongan, kegiatan malam hanya sekitar pukul 19, jangan keluar rumah. Tata bila tidak ada keperluan yang sangat penting, tidak usah tongkrongan dulu. Kegiatan pasar boleh dilaksanakan, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Seperlunya saja Bapak Ibu, seperlunya saja. Jadi hanya 14 hari. Hajatan, kumpul-kumpul, selama 14 hari, 11 sampai 25 hari untuk ditiadakan, dihentikan. Demikian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, terima kasih, maturun.